saya tak beda iki masalah sosial. Kowe mbayangno iki kan fardhul masail apa fardhul masail. Kowe dhe dhuwit mok 20.000 pas. Ibumu kandung iku njaluk iku. Mergo sirahe lara. Dadi kowe tuku salon pas berarti kowe tuku budreng. Bojomu babonmu iku bojomu iku ya njaluk manjan kere nggo dinggo blonjo. Menang di misalnya saya jawab nak mbok kene ibumu birul waliden, nak bojomu ora mbok kene muleh. Terus kowe ra dibujo, maksudnya mulai minggat terus kira dibujo. Adal kowe iku wong hipersek, nak ra dibujo rawan rawan sino. Lho kowe aja bayangno kowe wong saleh kan gak masalah, tinggal bujo ora kepikiran sino. Iki bayangno wong umum-umume wong. Ayo milih ndi? Duwe mau orang bujo kan. Mergo bapakmu wis mati. Yo. Yo ora ngajar. Wis yo gak dipilih. Ya tak badani de dhuwit ora. Lha iki jenenge fardhu masail apa? De dhuwit mau 20.000. Mbokmu njaluk mergo sirae ngelu. Lha nek aku ora ngalami kan dhuwitku akeh kan nggo ngurusi. Maksudnya bayangno kowe aja bayangno aku. Karena aku kan cukup. Maksudnya sak jutaan ya cukup nggo ibu ana nggo bojone. Iki misale kowe dhuwit mau 20.000. Mbokmu njaluk sirae ngelu. Paham ya nek ora tuku bodrek potensi mati, nek iki ra dikeki potensi minggat. Kowe ya roh reputasi bojomu iku kudu minggat ya, mergo de bojo melarat ra barbar. Terus nak bojomu le, kowe iku saleh pas-pasan. Potensi nakal. Kowe coba yang wong saleh, wong saleh iku kan wong saleh biasanya keramat, gak ngalami ngono. Kan sing setengah-setengah saleh lho. Eh milih ndi, bojo apa ibu? Mesti rata-rata wong milih bojo, alasane wah ibu wah akeh sepurane. Mesti rata-rata ngono alasane iku. Hukum kok tok ibu akeh sepurane. Lah nek misale lu dibagi go 10.000 ndak semudah itu. Mergo nek dikaimu 10.000 malah tersinggung. Bakune cah TK tapi mbok kaya 10.000 kan. Lho banyak lho pemberian justru menyinggung karena jumlahnya koyo cah TK. Ayo bojo mbedheki. Dik kita kaya dik 100.000. Ya ngene lho. Kue milih tak kei duit 20.000, opo milih ora blas, mesti milih ora blas, karena 20.000 statusnya di TK no. Ngerti gak di TK no? Lho yu kue santri misalnya ustad, kangkang ustad, aku orang tau ngekei dikang 20.000, wes ustad terus kei 20.000 kan kok cah TK kan? Masa ustad terus sampai bedaki pentol bergoti duit. Yo pantasnya ustad itu minimal 20.000 saya, kan ini kan butuh diregani tuh, uang itu. Saya kira saleh. Kewadi tidak rongeu, ngekak no bucu. Nganggu kok itu malah hidro kukul lu, hidro kukul lu. Dia nak risau ngekak ya ke, sementing ngekak rongeu. Wani. Orang wani dong bahaya. So perang dunia ketiga itu. Nah itu jenenge fardhul masail. Tak ulang lagi itu jenenge fardhul masail. Jadi enggak bisa semua masalah itu harus dibayangkan. Nopo? Harus dibayangkan, termasuk kefasikan itu ya harus dibayangkan, meskipun itu menjadikan fasik, meskipun ya kita tidak siap, tapi kudu dibayang. Saya ulang lagi, kudu dibayang. Nah, meskipun kayak tadi, saya itu berkali-kali ditanya, Gus saya itu punya anak putri ayu, nah elek kan gak jadi bahasan, gak bahaya, no? Gus kalau ada anak, ini yang sing takok itu setengah kiai setengah santri, Gus kalau ada anak ayu, kepengen kerja teng Jakarta, casa iki Gus tak penggak gak bisa, tak larang, tidak. Mesti yang ngerti larang jawabannya kan apa bapak bisa nyukupi aku. Begitu juga kalau ada seorang kiai ngelarang, apa kiai bisa nyukupi aku. Itu kan ribet kan. Kue ngalal no, iku potensi kumpul wong lanang sing ora napa mahram. Kumpul wong macam-macam paham ya karena kerja. Muni halal ya rawan seperti itu, muni haram ditantang apa iso nyukupi. Coba kita bisa apa di depan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Paling banter aku mau ngekei saran ya sama-sama kerja di Jakarta, di pabrik atau di tempat publik. Sementing nak iso ojo huluah dengan majikan. Artinya nak iso hindari kerja yang huluah, tapi kerja yang publik kayak di pabrik. Paling banter kita bisa seperti itu. Meskipun itu pun tidak solusi karena di pabrik ya lanang wedok kumpul macam-macam. Nah sehingga kita sebagai kiai itu ya ribet tenan. Mungkin beja-bejanya uang ngerat terkenal ngalim, ranung tak kok. Enak-enak salah ya wong ngembarno, bener ya ngembarno kan gak penting, ngomongannya udah gak pernah penting. Mulanya hisamu ringan, tak jamin ringan, mereka mau. Fatwa keliru ya penting, bener ya penting. Jadi